Kok balik ya latihan piano. Dah. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. No, minta body serum gua, no. Ketemu lagi dengan kita tentunya tentang kabar Lesti dan Bilar di hari ini. Informasi terupdate terbaru mengenai hubungan mereka berdua yang tentunya makin menarik untuk diikuti. Apalagi kabar ini tentunya membuat kita semua bahagia. Ya, kita tahu kemarin Lusa Lesti menghadiri pernikahan sahabatnya Merjin dan dia ditemani oleh kekasihnya Rizky Billar. Kebersamaan mereka di pernikahan Ali dan Merjin ini membuat para fans tak lupa dan terus memanjatkan doa semoga mereka segera menyusul. Dan akhirnya Lesti pun mengungkapkan hal itu, mengungkapkan sesuatu yang membuat kita bahagia karena tiba-tiba hari pernikahan Lesti dan Billar bocor. Benarkah hari itu, bulan itu yang disebut oleh sahabat Lesti hari pernikahan mereka, yakni Lesti dan Billar? Tak lupa yang mengungkapkan di feed Instagramnya, alhamdulillah senang banget akhirnya Margin selalu mendoakan yang terbaik, bahagia selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Sampai jumpa. Titik-titik, gengs. Wow, tentu saja hal itu juga memancing perhatian dari para fans, terutama sahabat-sahabat Lesti yang bersuah foto saat perayaan pernikahan Margin itu. Ya, ada yang cukup menarik, yakni komentar dari Salsa Indra Jaja yang merupakan putri Isdahlia. Sampai jumpa di GP lagi bulan Mei. Wow. Dan Lesti pun membalasnya dengan emoticon love. Ya, tentu saja hal ini ya membuat kita kembali traveling kemana-mana, guys. Bulan Mei akan terjadi apakah di bulan Mei itu? Siapakah yang akan menikah? Tentunya kalian semua pada penasaran dan pada unyeng-unyeng, guys. Ya, kita berharap Lesti dan Billar yang menikah pada bulan itu. Sampai jumpa di nikahan dedeknya. Dedek, ya gitu kan, dedek lanjutan captionnya, kata orang yang ini, guys. Isdahlia pun ikut mengomentari, ikut memberikan komentar atas unggahan Lesti tersebut dengan emotikon cinta biru. Ma, kata si Dedek Lesti. Hal ini Dedek yang ribis maid amin, kata Lesti Billar 24 underscore. Nek dinikahan Dedek, guys. Ya alhamdulillah, kita doakan seperti itu. Tentunya kita ikut bahagia, guys, mendengar kabar ini. Walaupun itu entah guyon, entah beneran memang. Oh, bulan Mei tinggal berapa bulan lagi ya? Tinggal 3 bulan lagi kah? Ya, semoga apa yang mereka inginkan dan ya mereka harapkan, baik Lesti dan kita semua, ya tercapai dan berarti dari Allah Subhanahu wa taala. See you soon sayang, katanya Ali Habsi. Ali Habsi ya, sahabat Lesti. Wah, Lesti juga membalasnya. Wow, seru. Wow, bikin kacau, bikin kita traveling, bikin kita unyeng-unyeng pusing di pagi hari ini. Gelis sadayana liuma komo eta dede Lesti kejara pang gelis na pang imut na pang bigerna. Wow, Ricardo.
dibalas dengan emoticon cinta oleh si Dedek Lesti. Dini Ruangan, Denny Raguna ya, guys sayang, see you ya. Wow, 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 wow. Dukungan dari para sahabatnya mengalir. Mereka semua menginginkan, mendoakan hal yang terbaik bagi couple cute kita, yakni Lesti dan Bilar. Tayang katanya guys, kata si Dede Lesti. Kebahagiaan ya, ini adalah aroma-aroma ya, pembawaan sisa-sisa dari pernikahan Ali dan Margin yang tentunya akan ya merekatkan tali silaturahim. Ya, persaudaraan, percintaan Lesti dan Wilar. Yuhu, bismillah, kesayangan katanya guys. Gak sabar Dedek jadi yang di tengah. Alhamdulillah, kita doakan semoga. Yakni semoga Dedek segera menyusul yang namanya Ali dan Margin di antara sahabat-sahabatnya dia yang ada di estafeta paling depan. With love for you, visit Turki Lesti Kejora. Wow, ini orang Turki guys. Is Malik. Haha, babang bule Turki ini rajin banget komentar di EG Dedek Lesti. Waiting for Turki. Wah, orang Turki pun ya kepincut, seneng dan juga ikut merasa bahagia dan berbunga-bunga mendengar kabar ini tentunya guys. Jadi kondangan aja, kita uring-uringan nyari vitamin. Gak kebayang apanya ya. Gak kebayang kalau si Dedek nikah ya terusnya. Gimana nantinya ya guys ya. Pada pusing pokoknya, pada pusing semuanya. Ya gak kebayang kalau nikah, malah sumpahin secepatnya ya. Waduh, si Dedek Lesti ternyata disumpahin secepatnya nikah sama Bang Bia. Semoga mereka disegerakan, amin ya. Lihat sajalah, gak ada yang lebih membahagiakan selain orang yang kamu tunggu kembali pulang dan berkata ia menyadari pengorbanan. Alhamdulillah, tentunya ini nanti kalau mereka sudah menjadi pasangan suami istri yang mana Bang Bi pulang, tentu Dedek akan sangat senang dan bahagia banget tentunya guys. Ya senang-senang, awesome, wow. Is Malik ini, wah banyak komen dia di unggahan Dedek yang ini. Sukses selalu kak ya. Alhamdulillah, semoga sukses selalu untuk si Dedek Lesti. Sehat selalu kak ya, semoga selalu sehat. Aku cuma mikir semeriah apa nanti kalau mereka nikah ya. Wow ya, mereka kondangan aja bikin heboh dan ramai banget guys. Ntar gimana ya kalau ntar mereka yang nikah. Pasti seru, pasti ya bikin kita penasaran. Tapi vitaminnya kan udah nyata di depan di depan kita ntar. Wow, tapi tentu kita bahagia, menangis haru, dan pasti ada yang juga udah bersiap-siap, udah siapkan baju, udah siapkan kostum, udah siapkan hadiah, atau mungkin ada yang bernadar kalau Lesti dan Bilar menikah mereka akan begini, begini, begini atau begitu. Wah tentu itu adalah kalian yang tahu. Tetapi bagi kalian jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini yang tentunya dan pastinya akan selalu berikan infokan kabar terbaru terupdate mengenai Lesti dan Bilar yang selalu menarik perhatian kita semua. Tentu menjelang hari bahagia itu, hari bahagia Lesti dan Bilar yang sebentar lagi insya Allah itu akan datang. Dan itu pun yang kita tunggu guys, kebahagiaan ini akan lengkap dan menjadi nyata dari perjalanan mereka berdua. Enggak seheboh sekarang ini ketika Dedek pulang saat main ke rumah Bang Bi. Tentu kalau udah bersama tidak mungkin lagi guys. Marilah kita doakan hal yang terbaik bagi mereka berdua, kebahagiaan Lesti dan Bilar tentunya. Dan semoga di hari ini menjadi hari yang indah bagi kalian semua dan dimudahkan rezeki bagi kalian dan selalu disehatkan, dilancarkan segala urusannya. Yang masih belum punya pacar, segala punya pacar,
yang udah punya pacar, semoga segera bisa juga menyusul Ali dan Margin, ya, mengukuhkan hubungannya, meresmikan hubungannya menjadi sepasang suami istri. Tentu semoga juga rezeki kalian dimudahkan, dilimpahkan di hari ini, dan hari-hari menjadi selalu barokah bagi kalian semua. Itu saja, jangan lupa untuk selalu komentar di unggahan ini dan tentunya like dan subscribe agar notifikasi kalian dapatkan. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye.